Sultan-sultan dari Kesultanan Palembang Darussalam menyematkan tanjak Melayu kepada bakal calon presiden atau bacapres dari PD Perjuangan Ganjar Pranowo di Main Dining Hall Wisma Atlet Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu 20 Mei. Penyematan perlengkapan pakaian bangsawan Palembang itu dilakukan Sultan Palembang Darussalam, Paduka Yang Mulia Sultan Mahmud Badaruddin IV Jayawikramo, Raden Muhammad Fawwaz Diraja, dalam acara bertajuk Silaturahmi dan Safari Budaya di Bumi Sriwijaya. Adapun penyematan tanjak Melayu oleh Sultan Mahmud merupakan simbol diterimanya Ganjar sebagai salah satu keluarga bangsawan Kesultanan Darussalam Palembang. Sementara itu, Ganjar berterima kasih atas sambutan yang diberikan pihak Kesultanan Palembang Darussalam. Ganjar mengaku kagum dengan kekuatan budaya kerajaan yang merupakan bagian dari kekayaan Indonesia.